saya mau nyuguhin ini, pernah nggak? Siri. Kamu tahu nggak? Ya, tahu. Trademark yang sering ibu-ibu pakai. Indonesia. Pada waktu zaman ya, nggak tahu zaman sekarang masih nggak? Bukan ibu-ibu aja, bapak-bapak sekarang? Juga dari Sabang sampai Merauke. Boleh dong nyoba? Iya. Terus? Wah, baru ketemu nih tamu yang boleh dong nyoba minta. Siri ini. Siri ini lambang dari ini, Siri kan yang merambat. Jadi dia tuh lambang kita hidup side by side with harmony. Dia numpang di pohon lain tapi pohon lainnya tuh enggak mati, enggak rugi gitu. Oh, okay. Jadi itu filosofinya itu, kalau si kapur putih ini ya kita menjaga hati kita supaya putih, bersih dan tulus. Amin. Gitu. Ini keren. Berarti ini gambir nih lambang dari tradisi nenek moyang kita ya. Ini gambir ini iya dari nenek moyang benar. Siri snare drum. Ada ya? Ada ya? Filosofinya bagus soalnya. Iya. Lalu filosofinya bagus. Dan ini ada pinang. Nah, pinang ini itu melambangkan pohon pinang tuh lurus, Gilang. Mm-hmm. Lurus dan tulus artinya. Dan lurus. Kita sesuatu harus meminang orang. Bisa juga kan? Nah, itu baru lagi tuh. Baru tahu tuh saya ada filosofinya tuh. Orang. Harus meminang orang. Itu Iqmal tuh kalau Papa sama Om Gilang udah gak boleh lagi meminang orang. Nanti saya dimarahin sama Syahnas sama Uce. Apa itu? Ini pinang. Jadi saya tamu datang, pinang, saya suguhkan, saya juga minum. Pinang ini sebenarnya bagus banget untuk diabetes, untuk cocok. Asam urat. Asam urat. Iya, obat segala macam. Makanya orang-orang itu di Indonesia Timur terutama ya, tapi hanya pinangnya saja dimakan ini. Ini biji pinangnya nih yang masih muda nih. Nah, ini yang mengeluarkan warna merah gitu. Pinang itu artinya keteguhan, kesabaran dan lurus. Nah, saya ingin golek-golek ini nanti, di pasar ada. Lah, ini nanam dewe yo iso kok. Nanam sendiri bisa kok. Ini saya dari kebunnya, dari rumah ibu saya. Musinya kan seorang satu, tapi karena ini kita syaratnya aja, jadi kita bagi gitu. Dibagi 3 dan dibagi 4 deh. Terus dimakan. Baginya pakai ini nih, gapit. Makan, menyimak. Ini gapit ini udah umurnya udah ratusan tahun. Tuh. Wih, beneran. Yang jual. Nggak ada. Saya aja mengkoleksi. Kalau kamu koleksi drum, saya koleksi barang-barang budaya Nusantara yang luar terus biasa. Terus makan langsung. Iya, dimakan. Nah, ambil aja lah, kenapa? Lihat loh, dia udah nggak tahan aja dari tadi. Baru sekali loh, aku punya tamu. Tadi bokap udah lapar. Mau dong, mau. Selalu gitu. Batak sih, jadi belum ditawarin udah dimakannya. Biasanya kan orang terkesima dulu. Ini gitu. Boleh ditelan nggak? Boleh. Yang benar. Boleh. Sorry sayang, tangan kiri. It's so good. Pertama kali. Pertama kali? Dalam sejarah. Dalam sejarah. Hidup. Kita gak berasa tua ya, kalau debut makin gak berasa tua kan? Yang mana tuh? Langsung dia peer-nya kesini nih, Tok. Buktinya makan sini ya, Tok. Gak dua tua, Tok. Wah, saya yang disanjung. Mantas makan siri terus. Aku seangkatan sama bapakmu, jadi... Iya bener. Kau panggil aku Namboru, ya kan? Siap. Bau Irma. Gimana? Kita ngerasain waktu dulu baunya aja, kan orang ngomong, wah gitu. Padahal wangi. Ini apa, bisa tiap hari? Bisa, anytime. Oh ya? Setiap saat, kamu bisa taruh di dalam mobil daun sirihnya sama pinangnya, terus dikunyah aja. Jadi itu kamu, banyak yang tanya, pemirsa juga banyak yang tulis SMS gitu. Ada yang menanyakan, apa saja kegunaannya sirih, gitu. Kita bacain dulu ya. Oke. Itu pinang namanya. Banyak yang nanya, apa kegunaannya pinang? Apa gunanya? Pinang itu bisa menurunkan diabetes. Jadi saya punya teman beneran, yang diabetesnya sudah parah, itu jadi bijinya itu diambil, terus direbus dengan air 2 gelas jadi segelas. Diminum aja sehari dua kali. Iya, biji pinangnya. Oh, bijinya. Dalamnya kan yang tadi kita makan. Iya. Kalau yang lebih tua dia bijinya lebih lebih ini. Kalau untuk diabetes bisa yang bijinya lebih tua. Kalau untuk pinang gini ya. Ini kayu putih. Apa? Itu gambir. Oh, gambir. Tanaman gambir. 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 Pertanyaan. Stasiun gambir. Gambir. Kenapa kok ada orang terus merah gitu? Sekarang coba ini merah. Oh, merah. Lihat, Akmal, lihat Gilang.
Nah, merah. Iya, merah benar. Oh, mereka makan banyak kali. Eh, kita dikit loh padahal. Iya, 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 benar-benar. Oke. Iya. Gila, bisa merah ini kan. Aneh merah juga tuh. Warna merah itu dapatnya dari pinang. Iya. Ini yang tadi dipegang sama Gilang. Gitu. Jadi kesimpulannya Indonesia itu memang kaya. Luar biasa, kaya. Luar biasa, itu, luar biasa. Dan kalau orang-orang dulu itu mereka sebelum berbicara bahwa pinang itu artinya mereka menawarkan perdamaian. Kalau ngobrol sama orang, suguhkan pinang, selamat datang, saya menghormati, menghormati kalian semua. Oh, lalu saya juga bicara dengan tulus, dengan lurus, dan kalaupun ada omongan yang menyinggung, nggak akan jadi ribut, nggak akan jadi tawuran, nggak akan jadi kerusuhan itu sebetulnya. Makanya, ya. Oh, perlu sekarang perlu banyak banget. Perlu ya, menurut kamu perlu ya? Siapa perlu sekali? Iya. Ya. Iya. Buat supaya itu orang-orang tuh tenang. Bener, gitu. Bener. Iya. Karena lagi. Tadi kan itu bilang perdamaian. Ada tambah lagi satu. Yaitu love, peace, and friendship. Wah, The Beatles, iya, betulnya. Iya betul. Jadi. Ya, kan? The Beatles itu belajar dari bangsa Indonesia juga. Amin. Terakhir itu kan terakhir di Kalianda Lampung katanya penduduknya tidak mau bicara dengan udah ada bupatinya, sudah ada polisi, sudah ada tentara menolak mereka karena mungkin terlalu sakit hati atau terlalu marah ya kan. Saya tuh hanya berpikir kenapa ya kok nggak ada yang datang ke sana bawa daun sirih terus ajak ngobrol gitu. Ternyata itu yang kena. Ya. Oh, berarti banyak-banyak sekali. Iya, berarti banyak ini terjadinya mungkin banyak yang suka ribut-ribut, mungkin terjadinya karena banyak sekali apa? Tradisi-tradisi yang hilang. Iya. Benar, ini kan dekat banget di belakang rumah juga ada. Cuma kan jarang yang kayaknya masih ngerasain. Ada di dekat rumah. Masih ya. Nanti masih. Pulang suruh Syahnas nanem ya. Nanti aku kasih bibitnya. Aku bilang Syahnas. Biar sabar. Siapa yang sabar? Nah, sabar siapa, sabar dulu. Siapa ya? Dua-duanya kali. Dua-duanya. Kayaknya Nas baik banget deh. Baik. Kayaknya yang mesti sabar dia deh, kayaknya, bukan kayaknya kamu. Kayaknya ini butuh. Butuh sirih ya. Kamu juga belum pernah kan ya? Ini first time. First time ya, perdana. Iya. Tapi kamu bisa cerita loh sama teman-teman kamu drummer-drummer muda. Iya, ntar kita racunin. Iya. Iya, pertama kali ntar kalau seandainya kita bikin kayak gini kita foto ya. Iya. Sebarkan supaya bisa bermainnya lebih mempunyai kesabaran. Iya.